تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا مسقى طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang masih menempatkan kepercayaan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La dengan segala permohonan syafaat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma dhakarhum dhakirun وغفل عن ذكر الغافلون. أمة الإسلام digoncang kembali, bahkan umat manusia juga digoncang kejiwaannya dengan ujian yang kalau dinilai oleh ahlul iman memang sangat kecil. Kalau dinilai al-arifin billah bukan apa-apa. Kalau dinilai Allah.
musibah semacam ini baru orang mencari-cari bagaimana caranya. Saya dengan kedatangan musibah ini agar batin saya tetap tenang, agar saya menjemput mati apabila terkena virus itu, bisa mati dalam keadaan husnul khitam. Ulama mulai bicara, habaib mulai didatangi, wirid mulai diminta karena ketakutan kepada al-maut, ketakutan akan memasuki alam barzah dengan dosa di punggungnya, dengan musibah ini memang tidak enak, tapi mengandung hikmah yang luar biasa. Saya anjurkan kepada Anda, bukan karena saya alumni pesantren ini, bukan. Saya ulang lagi, bukan karena saya alumni pesantren ini, bukan. Saya anjurkan agar Anda mempelajari ilmu tauhid, ilmu al-aqaid, ilmu la ilaha illallah yang diajarkan oleh almarhum Sayyidi wa maulaya al-arifillah Syekhuna Isa ibn al-Ibn radiyallahu ta'ala. Apabila ilmu tauhid mulai merasuk ke dalam batin, mulai merasuki jiwa, yang pertama akan Anda alami adalah ketenangan batin. Hati Anda akan tenang. Dikatakan oleh ulama-ulama, siapa yang telah ma'rifat kepada Allah sebelum dia mati memasuki jannah di alam dunia, dia huwa fil jannah, dia sudah berada di dalam surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, al-jannah fid dunya kata Allah adalah jannah surga bagi yang mengenal la ilaha illallah. Apakah masih bisa mengenang makna
butuh barokah dari para nabi, butuh barokah dari para rasul, dan butuh syafaat Maulana Muhammad. Butuh syafaat Maulana Muhammad. Butuh ditolong Maulana Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.